Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat lagi, saya memakai jaket yang saya balik sehingga terlihat warna merahnya gitu ya. Artinya ini adalah berita yang hot lagi. Apa itu berita yang hot yang Bapak maksud? Yaitu mengenai oknum, sekali lagi ya, oknum Bapak Pepti yang ternyata ada menerima uang bulanan atau fee bulanan dari pengelola robot trading abal-abal bin ilegal. Loh, kok Bapak nuduh? Nggak nuduh, ini berita, sudah jadi berita. Baru-baru kemarin lah. Ya, kita lihat di sini dulu ya. Di sini di seputarcibubur.com dikatakan, ini judul beritanya, Anda bisa baca sendiri gitu ya. Blak-blakan, DPR sebut ada oknum Bappebti terima fee bulanan dari pengelola robot trading. Astaga. Astaga. Berarti benar dong apa yang saya sering ungkap gitu ya di beberapa video saya, kalau Bappebti kerjanya cuma bisa umumkan ini ilegal dan cuma blokir websitenya gitu ya, tapi dia bikin lagi website baru dan dibiarkan mereka beroperasi melakukan presentasi-presentasi BOP di hotel-hotel mewah gitu ya, tanpa ditutup, tanpa ditangkap gitu ya. Kan saya pernah sindir kan, kalau cuman begitu aja, anak saya juga bisa. Cuman bilang ini ilegal ya, tapi tidak ditindak. Nah, ini terjawab sudah, terjawab. Makanya di sini setuju saya kalau benar ya, DPR sebut ada oknum Bappebti yang terima fee bulanan dari pengelola robot trading. Seharusnya robot trading abal-abal bin ilegal. Sebabnya tidak semua robot trading, karena ada robot trading yang benar, tapi bukannya yang ketangkep itu, bukan. Ya, robot trading sebenarnya oke-oke saja ya, tapi yang dipakai untuk membantu orang melakukan trading, bukan yang dipakai untuk menipu orang ya. Seperti pisau, pisau bisa dipakai potong daging, potong sayur, tapi bukan pisau yang dipakai untuk nodong, rampok gitu ya. Jadi saya agak kurang setuju dengan judulnya robot trading saja, harusnya tegas robot trading abal-abal, bodong atau ilegal, oke? Nah, di sini menurut Seputar Cibubur, anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Pak Mufti Aimanurul Anam yang pernah saya bahas juga kan, Pak Mufti Anam ini yang diteror oleh para korban robot trading gitu ya, mengungkapkan bahwa ternyata sejumlah oknum. Astaga, ada sejumlah. Kalau sejumlah pasti bukan satu ya. Ada sejumlah. Saya mengharapkan sih setelah berita ini, apalagi yang ngomong anggota DPR, pihak kepolisian segera bertindak. Sebab kalau sudah info ini dihembuskan oleh anggota Komisi 6, tapi kepolisian tidak bertindak, menangkap oknum-oknum ini yang bikin rusak gitu ya, ya percuma dong ada rapat dengar pendapat di Komisi 6 ya. Dikatakan di sini ada sejumlah oknum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti menerima setoran fee dari salah satu perusahaan robot trading. Mungkin bukan salah satu kali ya, ada salah dua, salah tiga, salah empat, mungkin salah lima, saya nggak tahu deh ya. Ini kan yang terungkap gitu ya, kan saya nggak punya datanya. Tapi sih feeling saya bukan dari salah satu, mungkin salah dua, salah tiga ya. Oke, menurut Mufti Aimanurul Anam, setoran bulanan ke oknum tersebut nilainya cukup besar. Setoran ini berjalan lama, yakni sebelum kasus penipuan investasi bodong robot trading ini marak. Ini saya ketahui dari salah satu kuasa hukum robot trading. Mereka cerita kalau setor fee tiap bulan dan jumlahnya tidak kecil, ujar Mufti Anam dalam rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan Selasa kemarin 7 Juni 2022. Masih hot ini ya,
Anam menduga PLT kepala Bapepti yang lama, Pak IWW itu, yang tersangkut kasus korupsi minyak goreng, turut terlibat dalam kasus ini. Dugaan saya juga sama, Pak Mufti. Tapi kan saya boleh dong hanya menduga, saya tidak menuduh. Nah, lanjut. Pak Mufti mengatakan yang ngasih data itu bukan orang biasa tuh. Dia berinvestasi di robot trading yang salah satu yang saya tidak bisa sebutkan. Ternyata di Bapepti ketika dalam situasi normal, mereka ternyata setor duit. Astaga. Berarti kecurigaan saya selama ini mulai pelan-pelan terungkap ya. Ungkap Pak Mufti, hanya saja Anam enggan menyebut oknum tersebut. Seperti diketahui sebelum Didit Nurdiatmoko, Indra Sari Wisnuwardana menjabat sebagai PLT Kepala Bapepti. Hanya saja Indra Sari Wisnuwardana yang juga menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag kini ditetapkan jadi tersangka kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Menariknya, bisnis.com juga mengungkapkan hal yang sama. Ya, di sini dikatakan DPR bilang ada oknum Bapepti tiap bulan terima fee dari robot trading. Harusnya ditambahin nih, robot trading abal-abal, bodong, ilegal gitu dong. Maksudnya robot trading itu yang seperti saya bilang enggak salah. Yang salah adalah robot trading yang dimanipulasi supaya menipu orang. Sama seperti perumpamaan saya, pisau itu netral, bisa buat potong daging, potong sayur dan segala macam, tapi bisa dipakai juga untuk melakukan kejahatan, ya. Nah, anggota DPR RI Komisi 6 Mufti Ana mengungkapkan bahwa beberapa orang di dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti tiap bulan menerima fee yang cukup besar dari salah satu robot trading. Hal tersebut berjalan ketika kasus penipuan investasi bodong oleh robot trading serta binomo CS belum marak. Ketika saya ketemuan dengan salah satu kuasa hukum robot trading ini, mereka cerita bahwa ada setoran lah ya setiap bulan dan tidak kecil itu yang disetor ke Bapepti, ujar Mufti dalam rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, Kemendag, Selasa kemarin. Menurut Anam, bahkan Ketua Bapepti sebelumnya, yang sebelum Kepala Bapepti ini, turut terlibat, yaitu Pak IWW ya. Sama lah beritanya dengan seputar Cibubur. Katanya lagi, kemarin saya buka data di sini, Kepala Bapepti yang lama itu juga ikut di robot trading. Astaga! Dia main juga ternyata. Dia main juga. Astaga, dia ke PLT Kepala Bapepti tapi main robot trading ilegal. Astaga. Malah nih yang saya dengar ya, saya enggak tahu ya benar atau salah. Ini yang saya dengar. Dia enggak bayar, dibukakan akun gratis katanya. Tapi udahlah, itu kan namanya info bocoran, ya kan? Enggak tahulah. Biar itu menjadi tugasnya kepolisian gitu ya. Yang ngasih data itu bukan orang biasa itu. Dia berinvestasi di robot trading yang salah satunya tidak bisa saya sebutkan. Ternyata di Bapepti dalam keadaan normal mereka setor duit, Pak Menteri, karena ini sedang bicara dengan Pak Menteri Perdagangan. Ungkap Mufti tanpa merinci siapa kepala Bapepti yang dimaksud. Adapun PLT Kepala Bapepti sebelum Pak Didit sekarang ialah, ya kita sudah tahu lah, Indra Sari Wisnuwardana yang saat ini ditetapkan jadi tersangka kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Indra Sari saat itu juga menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Selain itu, Mufti mengatakan jika orang-orang Bapepti saat ini gagap terhadap teknologi, hal ini dimanfaatkan oleh robot trading untuk menipu masyarakat. Dia pun meminta agar Lutfi merekrut orang-orang kompeten di Bapepti. Sama seperti Bapepti gagap seperti ini, maka ada ruang bagi orang-orang yang berniat merampok terhadap aplikasi robot trading. Menarik ya. Kemudian bisnis.com juga memberitakan bahwa ternyata hal itu terjadi ketika ada rapat kerja atau dengar pendapat lah gitu ya, dengan
Pak Menteri Perdagangan M. Lutfi. Nah, di sini judul beritanya dicecar oleh DPR, Mendak janji akan reformasi total Bapepti. Ya, iya, Pak Menteri bilang dia akan mereformasi Bapepti. Ya, itu diutarakannya ketika menjawab pertanyaan anggota dewan yang menilai maraknya robot trading investasi bodong lantaran gagapnya Bapepti dalam teknologi informasi. Kemudian kata Pak Lutfi komitmennya soal Bapepti karena ini menyangkut urusan orang banyak. Dia akan melakukan reformasi, memperbaiki sistem dan tata aturan. Besok, hari ini berarti ya, ini kan dikatakannya kemarin. Sesuai tadi saran ada time limit, kita akan tentukan waktu reformasi menyeluruh, kata Lutfi saat rapat kerja dengan Komisi 6 di DPR RI. Ya. Selain itu, Lutfi mengatakan uang korban penipuan investasi bodong bisa saja dilakukan. Ya. Maksudnya pengembaliannya ya. Dia akan berkonsultasi dengan pihak kepolisian. Sebab kata dia dalam skema Ponzi, uang masyarakat akan habis dalam sistem. Kemudian Kompas memberitakan dari sisi lain, yaitu Pak Lutfi ini sebagai Menteri Perdagangan mencari kepala Bapepti baru. Ini kriteria yang diminta Presiden katanya. Nah, menarik sini, menarik. Ternyata Kementerian Perdagangan memang selama ini Pak Iwewe juga bukan kepala Bapepti definitif. Karena kepala Bapepti definitif sebelum Pak Iwewe juga tertangkap karena kasus korupsi. Tepatnya apa saya lupa. Kemudian digantikan oleh Pak Iwewe. Selama beberapa saat PLT terus. Jadi bukan kepala definitif. Yang sekarang pun Pak Didit pun masing PLT. Jadi memang harus dicari kepala Bapepti yang definitif. Bukan hanya PLT. Kalau PLT kan cuma nyambi. Dan belum tentu itu kompetensinya. Jadi benar ini. Bahwa dia dalam hal ini Kementerian Perdagangan tengah mencari kandidat yang tepat untuk mengisi kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti ini. Nah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kepala Bapepti yang baru haruslah yang mengerti teknologi digital. Pasti Pak, harus. Yang mengerti dengan baik agar bisa mencegah penyelenggaraan investasi bodong seperti robot trading. Bukan itu aja Pak, yang penting orangnya jujur dan berani ya menindak. Bukan hanya ngumumkan, kan saya bilang kalau cuma bisa ngumumkan, anak saya aja jadi ketua Bapepti, ya kan? Kan cuma ngumumkan, dan cuma ngeblokir, anak saya juga bisa Pak Lutfi ya. Makanya carilah orang yang bukan hanya mengumumkan dan memblokir, menindak, harus punya nyali gitu ya. Nah, sini Pak Lutfi bilang juga kami sedang memilih, mencari kalau calon kepala Bapepti yang baru katanya. Kepala Bapepti ini mestinya seperti yang diminta adalah yang bisa berpacu dengan waktu, dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Betul sekali Pak Lutfi. Kalau yang gaptek gitu ya, dikelecehin terus, ditipu terus, apalagi yang enggak jujur, yang bengkok gitu hatinya, ya. Nah, di sini juga ada permintaan Bapak Presiden, yaitu ya indikasinya anak muda lah gitu ya, yang ngerti teknologi. Ya, bagus sih, jadi ada kesempatan buat anak muda, tetapi anak muda yang juga berintegritas, bukan hanya sekedar ngerti teknologi gitu ya. Nah, ternyata permintaan Presiden itu keluar karena Pak Lutfi ini sudah berkonsultasi dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, Pak Presiden Joko Widodo ini menginginkan posisi tersebut diisi oleh anak muda. Nah, kepala Bapepti yang setara dengan eselon 1 ini datang dari luar, gitu ya. Hasil konsultasi dengan Bapak Presiden yang mengerti teknologi. Ya, yang juga ngerti trading dah. Kalau cuma ngerti teknologi nggak ngerti trading ya percuma juga gitu ya. Dia mengatakan pencarian kepala Bapepti yang baru ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perdagangan untuk mereformasi Bapepti agar sistem tata kelolanya diperbaiki. Bagus. Nah, sekarang ini kata Pak Lutfi, dia sedang menyisir oknum nakal di Bapepti.
Jempol, Pak. Jempol. Memang, Pak, harus disisir. Cari, Pak, siapa tuh oknum-oknum yang nakal, yang merugikan ratusan ribu orang tertipu di investasi robot trading abal-abal ilegal bodong. Gitu, Pak. Ya, sekarang ini memang sedang dijabat oleh Inspektur Jenderal Kemendag. Ya, sementara kan PLT ya. Pak Didit Nurdiatmoko sebagai PLT, pelaksana tugas. Belum definitif. Dia mengamanakan kepada Pak Didit yang sekarang ini adalah PLT Kepala Bappebti untuk, catat ini Pak Didit ya, mencari oknum-oknum nakal di dalam Bappebti. Setuju. Kalau sampai ada oknum-oknum di dalam yang kebijakannya menjadi terpecah karena ada kegiatan yang melanggar hukum, saya minta Pak Irjen untuk segera diaudit lalu ditindak sesuai dengan hukum. Ya, saya tidak mau itu menjadi celah kita karena kita berurusan dengan orang banyak. Salut, ya. Jadi demikianlah, ternyata apa yang menjadi kerisauan saya dan sering saya kritik mengenai kinerja Bappebti, terbukti ada oknum nakal ternyata terima uang bulanan, ikut main pula di robot trading. Astaga, pantas ratusan ribu ini orang yang jadi korban. Oke, demikian saja, semoga bahasan saya mengenai oknum-oknum nakal, tikus-tikus nakal lah gitu ya, di Bappebti ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.